Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini, seperti yang di judul dan di awal video, jadi kita bakal memainkan sebuah game lagi yang berkaitan dengan Skibidi di toilet. Dan seperti di awal video juga, aku bakal aduin Pickerman versi yang terkena parasit toilet dan juga si Titan kameramen ya. Jadi kita bakal ngaduin mereka berdua, karena kemungkinan di episode selanjutnya kemungkinan ya, ada kemungkinan bakal mereka bakal bertarung ya. Ya demi menyelamatkan si Pickerman yang terkena atau terkendali oleh si para toilet-toilet atau si scientist toilet. Jadi ada kemungkinan di episode selanjutnya bakal ada pertarungan Titan Kameramen sama Speakerman yang dikendalikan. Dan yaudah, langsung aja kita bakal lihat siapa yang bakal menang dan let's go. Oke guys, aku udah ada di dalam game Gary Mode-nya. Dan sebelum kita mulai mengesponkan mereka, jangan lupa guys untuk subscribe dan like ya video ini. Dan untuk kalian yang pengen ngasih saran atau request apalon apalagi, komennya di bawah, ntar akan aku coba lawanin. Dan yaudah, langsung aja kita bakal ngesponin si... Bentar, aku mode ini dulu terbang ya. Kita bakal langsung untuk ngesponin si Speakerman dulu, oke? Ini dia, kita bakal coba untuk ngesponin Speakerman. Plus kita harus biar dia terkena parasit toilet dulu ya. Kita bakal langsung sponin di sini. Oke, bro, jangan ngejar gua, kocak. Oke, bentar ya. Kita bakal aduinnya di sini aja ya. Oke, sini muter badanmu. Sip, gini aja gak sih? Apa kita harus lebih gedein lagi ya? Kayaknya normal ya. Oke, kita gedein dua kali lipat deh. Satu, dua. Op, segini aja. Abis itu kita harus ngesponin si parasit toiletnya dulu. Parasit toilet dimana kamu berada. Sip, kita harus buat dia terkendali dulu. Let's go. Enggak, dia nggak nyerang guys, kita harus serangin dulu. Ya! Jangan langsung dimatiin dong. Belum ya? Ini masih belum terkendali. Bro, lu terlalu OP tau gak sih? Hah? Udah? Oke. Di sini si Pickerman-nya udah terkendali sama parasit toilet. Sekarang adalah kita bakal pindahin dulu bentar. Dia jangan sampai... Nah, situ diam ya. Nah, yang ini harus kita pindahin dulu nih. Yang masih hidup harus kita pindahin dulu biar dia nggak ikut campur nanti pertarungannya. Ntar tiba-tiba Titan kameramennya juga terkena parasit toilet lagi ya. Oke. Cepet. Sip. Nah, ini deh guys, versi Speakerman versi Titan yang udah terkena parasit toilet ya. Seperti di videonya juga yang di Dafuk Boom, dia dari belakangnya kayak dikendalikan ya. Dan ini dia seperti ini. Sekarang kita bakal spawnin si Speakerman, Titan Kameramen. Oke. Okay. Oke guys, selanjutnya kita bakal ngespawnin si Kameramen Titan ya. Di sini aku udah tinggal pencet aja langsung kita bakal spawnin Kameramen Titan. 1 2 ini gak ngelawan kan? Oke, okay, aman. 3. Oke, okay, sama juga kita bakal 2 kali lipat kita gedein. 1 2 dan ini dia. Siapa yang bakal menang pertarungan antara Kameramen Titan sama Speakerman Titan versi terkena parasit toilet? Coba langsung di video kali ini kalian komen langsung kira-kira siapa yang menang. Yang bener ntar aku bakal like atau aku love ya komentarnya. Dan langsung aja kita bakal mulai. Ini bakal jadi pertarungan yang gak tahu ya bakal lama apa bentar. Dan kita bakal langsung mode sinematik. Oke, kalian siap guys? Pertarungan antara Kameramen Titan versus Speakerman Titan X Parasit Toilet. 1, 2, 3. Oke. Siapa yang bakal menang antara mereka berdua? Disengit nih, lumayan ya. Hah? Emang bener Kameramen Titan adalah yang paling OP ya? Ini bentar banget anjas. Oke, kalian bisa lihat sendiri betapa bentarnya Kameramen Titan menyelesaikan misinya untuk membasmi Speakerman Titan versi terkena parasit toilet. Dan ini terlalu bentar gak sih? Oke, kita bakal coba ronde 2 deh ya. Oke deh, coba sekarang kita bakal buat kebalikannya ya. Si Kameramen Titan yang terkena parasit toilet dan si Speakerman yang aman. Apakah emang gara-gara terkena parasit toilet jadi lebih lemah gitu? Aku gak tahu ya. Kita bakal coba kenain parasit toilet. Parasit toilet. Ini dia, bisa gak ya? Oke, kita berarti butuh 3 ya. 2, 2. Bokong dong. Nah, sip. Oke, lu jangan ngeganggu ya. Tolong ya, ntar lu malah ikut kenain Speakerman juga. Nah, diem sini. Ini bisa lompat gak sih?
Bro. Oke guys, sekarang waktu kita bakal aduin lagi dan sekarang adalah versi kameramen Titan terkena parah si toilet. Coba kalian komen di bawah, ada kemungkinan enggak kalau si Titan kameramen ini bakal terkena parah si toilet juga dan akhirnya malahkan speakerman sama kameramen Titan sama-sama terkena parah si toilet di episode selanjutnya. Coba komen di bawah dan kalau menurutku ada kemungkinan ya dan terakhirnya jadi dua kameramen Titan sama speakerman melawan TV Man. Wow. Oke, di sini kita udah nge-spawnin si kameramen Titan dan sekarang kita bakal spawnin lagi si ini dia yang versi normalnya. Berarti ini kebalik ya, hanya pindah parasit toiletnya doang dan kita gedein dua kali lipat seperti biasa. 1 2. Oke, aman. Let's go. Oke, aman ya guys ya. Langsung kita bakal masuk mode kamera dan ronde 2 speakerman Titan versus kameramen Titan versi kena parasit toilet. 1 2 3. Please dong menang dong. Anjas, bro. Oke. Ternyata kalau si kameramen Titan yang kena parasit toilet, si speakermannya ini dia bisa nembak si parasit toiletnya dari atas. Jadi bisa langsung mematikan si iya parasit toiletnya. Dan mereka gak gelut. Oke. Ini lu bisa gak agak jauh dulu bentar ya. Gue pengen ngenain dia parasit toilet lagi. Oke sabar. Dia, ya Allah, gue kira bakal gelut anjir. Oke, 1 2 3. Nah kena. Sip. Duh, ngeganggu lagi parasit toilet ngeganggu. Ah udah. Udah guys. Emang kameramen Titan terlalu OP aku rasa ya. Dia tetap bisa menang anjir. Dia mau jadi yang versi terkena parasit toiletnya, mau yang normal dia tetap menang. Emang dia levelnya lebih di atas speakerman Titan sepertinya. Dan ini kan bisa lihat sendiri. Tuh. Wah, benar-benar dikendalikan sama si botak ini ya. Tak. Ih, kita bisa pindahin ya? Oh, enggak deh. Enggak bisa kita kalau pindahin parasit toiletnya dia juga pindah. Oke. Okay. Berarti sekarang kita bakal coba mungkin lebih di GG-in lagi kali ya. 2 versus 1. Oke. Okay. 1 2 3 deh. Oke, okay. 3 speakerman melawan 1 kameramen Titan versi terkena parasit toilet. 1 2 3. Oke. Okay. Hajar terus. Bro. Enggak bisa. Mustahil 3 lawan 1 menang ya dan tapi BTW dia udah kena serangan beberapa kali ya. Jadi emang darahnya udah lumayan berkurang. Jadi maklum aja kalau kalah gitu. Tapi ya udah guys, intinya yang udah jelas adalah kalau kameramen Titan versus si speakerman mau yang normalnya atau yang kena parasit toiletnya, dia tetap yang menang adalah kameramen Titan ya. Emang ini sangat OP parah ya. Jadi untuk kalian yang penasaran siapa yang menang antara mereka berdua, jawabannya adalah yang menang kameramen Titan. Dan ya udah guys ya. Oke guys, coba ya aku pengen langsung nge-spawnin si siapa si Skibi di toilet parasit ini. Kita bakal lihat ya apakah ada peperangan antara saudara. Ayo, ada yang kena. Nah, kena. Bro, ini kena semua ya? Oh, enggak. Hajar. Terlalu banyak gak sih? Nah, gelut kan. Der. Sama-sama di atas. Oke, okay. Lumayan seru ya kalau sama-sama perangnya di atas gitu, kayak keren. Dan oke, okay, intinya itu dia guys. Apalagi yang harus kita lakukan, kita udah melakukan eksperimennya. Sekali lagi untuk kalian yang mungkin pengen request apalon apa, komen aja ya nanti di kolom komentar. Dan atau kalian bisa cek aja di channel kedua aku juga, aku mengadakan eksperimen si bla 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 lawan bla 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 ya. Oke okay guys, coba deh aku pengen coba ngaduin si speakerman sama sabar jangan bergerak. Aku pengen ngaduin si speakerman sama beberapa pasukan kameramen ya, beberapa yang tapi jangan yang bos, kalau bos pasti kalah. Sama yang ini deh di bawahnya kameramen Titan ya. Kita lihat siapa yang bakal menang. Bro, lu jangan brutal-brutal dong, santai dulu. Oh, udah. Ya, gua udah nge-spawn malah dia langsung kena. Ya udah langsung aja daripada banyak cincong, kita bakal langsung nge-spawnin lagi doi di sini. Hey bro, diam dulu bro. Oke, kita 2 kali lipatin lagi seperti biasa biar lebih lama, biar lebih gigi aja, biar lebih gede ya. Oke, sekarang kita bakal nge-spawnin kameramen dan Strider ya. Oke, boleh kita sama Strider enggak sih? Coba ya. Kita bakal coba langsung sama Strider, kita bakal spawnin 1 2 3 4 5 6 deh. Kayaknya ini kuat nih guys. Oke, okay, let's go. Pertarungan antara speakerman Titan versi terkena parasit toilet melawan 6 Strider kameramen. Let's go. Mode kamera. Oke, okay. 1 2
3. Oke. Oke, Mas. Parasit toiletnya pasti udah. Tuh kan, parasit toiletnya langsung ditembak sama si kameramen. Jadi langsung sadar. Oke, enggak bisa, enggak bisa. Kita harus kendalikan lagi dia. Kena. Ah, kena. Let's go. Bro. Langsung disepir. Sekarang kerocok. Oh, guys, jadi si Strider versi kameramen ini, dia kalau nge-kill para skip di toilet atau siapapun itu, dia bakal kayak ngebakar gitu, guys. Oke, aku ini baru tahu, sumpah serius ya. Coba kita bakal yang roket nih. Ajit. Oke, seperti itu. Jadi untuk kalian yang penasaran dan ya udah, nanti kita bakal lanjutin lagi. Intinya kalian request aja di bawah kira-kira apalon apa lagi, dan intinya emang OP-OP parah ya. Coba deh, terakhir nih. Terakhir kita bakal lawanin lagi si versi Strider ya. 1 2 3 4 5 6. Let's go. Abis pertarungan antara kameramen Strider terlalu OP anjas. Nih, coba lawan speakerman dia. Ini. Ih, sekali hit mati. Oke, okay, come on. Gak tau guys, OP banget ya. Intinya nih kameramen Strider, aku jujur demi apapun, OP bener. Dan oke okay guys, kalau udah begini udah gak bakal bisa menang ya mereka semua. Jadi mau gak mau ini harus aku yang turun tangan ya. Oke okay. Okay guys, aku akan turun tangan melawan para Strider ini. Satu. Enggak, dia ngelawan aku ya. Dia pada takut guys. Oh enggak, dia nyes sama aku. Oh iya, nyes guys. Gak bisa guys. Oke, coba kita spawnin lagi mungkin yang versi toilet ya. Yang versi cop, polisi. Langsung ditembak anjir. Tuh. Enggak. Mampus miss tembakannya. Makan yang cop yang menang. Oke, malah kan yang menang adalah si kopnya. Aku nge-spawnnya kebanyakan deh kayaknya. Nih, coba ya aku spawnin di sini yang banyak nih. Oke, kalau masih menang juga berarti gokil nih sambil kop. Tapi si kameramen Stridernya, kalau nembak si toilet yang versi kopnya ini, dia miss terus ya. Apa kekecilan? Udah guys, kayaknya cukup ya. Nanti kalau kalian punya, belum masih. Kukira udah menang. Kukira udah kalah. Ini nembak apa sih? Pijik gue sampe nge-lag anjir main nge-game. Oke, udah kelamaan ya. Jadi mungkin untuk video kalian segini aja. Dan kalau kalian pengen request lagi upload-upload lagi, komen aja di bawah, nanti akan aku coba. Dan ya udah guys, itu dia untuk kalian yang penasaran siapa yang menang ya. Jawabannya adalah ya, si kameramen Titan ya. Kalau speakerman Titan sama kameramen Titan diaduin, yang menang adalah kameramen Titan. Dan itu cukup bentar loh. Jadi emang perbedaan kekuatannya lumayan jauh berarti ya. Dan lagi itu belum versi upgrade-nya. Kalau udah kameramen Titan versi upgrade bakal lebih OP lagi. Dan ya udah guys, untuk video kalian segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa cek bokal dulu. Bye-bye.